Halo guys, kembali lagi di channel gue. Jadi sekarang gue mau membagikan tips, bukan tips sih, ya ini gue bikin helm Arai ya, ala-ala Arai, basic dari helm ninja hijau ya guys. Ini pas waktu gue epoxy ya, baru epoxy. Nah ini baru contohnya, gue bikin fence sama masang diffuser. Nah ini gue bolongin batoknya buat si dudukan diffuser biar permanen nempelnya, biar nggak pakai 3M gitu ya guys. Dan ini gue gue coak buat visor lock ya guys. Nah ini gue dempul buat emang ya, dari bentukan Arai aslinya ada yang gininya, sama buat ventilasi yang itu. Nah ini gua ventilasinya bikin. Nah ini contohnya guys, udah gua coak, udah gua dempul, terus ini gua pakai ventilasi KYT X-Rocket. Nah ini detailnya, udah gua bolongin, udah gua pasang ventilasi di pusher, udah semua ya guys. Ini waktu gua cat dasar memakai warna putih ya guys, dari Diton Premium. Ini warna kedua gua cat warna kuning karena gua mau ngambil motif Arai Taira ya guys. Nah ini gua lakbanin pakai lakban kertas buat ngebentuk pola ya guys. Nah gua ini cat ketiga, gua tumpuk-tumpuk cat, jadi yang pertama tadi putih, kuning, terus sekarang hitam. Dan ini guys, ini belum gua vernis ya. Beep.